بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Padahal kita dalam kitab Perisai Muslim bab yang ke-67, doa ru'yatil hilal, doa ketika melihat anak bulan. Hilal itu dipanggil anak bulan. Bilakah anak bulan ini boleh dilihat? Anak bulan ini bila kita lihat, dia kata yakunu minal lailatil ula wasanidati wasalisa, malam yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Itu dipanggil hilal lagi. Malam yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Thumma ba'da zalika huwa qamar. Selepas daripada malam yang keempat tu dipanggil qamar. Bulan lah. Kalau tak panggil anak dah, besar dia pun. Nak jadi remaja bulan. Bila kita tengok anak bulan, bulan naik dah malam yang pertama, yang kedua tu, dan malam yang ketiga ternampak anak bulan, kita baca doa ni. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila lihat anak bulan, Nabi kita baca, tengok bacaan yang ke-175. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. ربنا وربك الله. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. ربنا وربك الله. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. ربنا وربك الله. Artinya Allah Maha Besar, ya Allah, terbitkanlah ke atas kami bulan sabit. Hilal itu mana bulan sabit? Dengan membawa keamanan dan keimanan. Itu je kita nak sekarang ni. Aman, iman, kesejahteraan dan Islam, serta taufik untuk melakukan segala yang engkau redai. Mana awal bulan ni? Setiap bulan kita, orang lain azam baru ni awal tahun. Kita orang Islam ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajak azam baru setiap awal bulan. Kalau tidak tahu apa pula baru mari azam baru. Lalem baik azam baru kita lama-lama tak? Setiap bulan mana refresh sama orang panggil. Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Kita cakap dengan anak bulan. Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Jadi ulama kata di sini, tak perlulah kita lenggok tengok langit tu. Cari duduk mana anak bulan, tak payah. Cukup dengan kita doanya. Jadi tak, bukan kata kita nak cakap dengan bulan tu. Habislah kita bila masuk bulan, kalau kena bulan Ramadan, maka berpuasalah kita. Bila berpuasa, marilah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u inda iftaris sa'im. Doa ketika berbuka puasa. Kita ni sibuk dengan makan buka puasa, tak berdoa. Tinggallah satu. Tertinggal satu sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada makan, kena doa. Macam mana
Jadi doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, cuba kita baca yang ke-176 tu bacaan. Zahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wasabatal ajru insyaallah. Zahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wasabatal ajru insyaallah. Zahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wasabatal ajru insyaallah. Nah, jadi sedap doa dia ni, makna dia, artinya telah hilanglah dahaga. Sehari kita puasa dahaga, mak berbuka puasa hilang dahaga, telah basah orak saraf dan telah tetaplah ganjaran insyaAllah. Ini kita letak ganjaran itu sebab bukan hak kita. Yang beri ganjaran kepada kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kuasa kita. Jadi oleh kerana hak tu hak Allah, maka kita kata sabatal ajru insyaAllah, ganjarannya tetap dengan kehendak Allah. Jadi di sini doa berbuka puasa ni sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza aftara. Nabi kita apabila dia beriftar, mana beriftar berbuka puasa. Kata di syarah hadis, al-iftar di sini ai ba'dal iftar, lepas putuh, selepas buka puasa. Baru kita kata kerana belum buka puasa, kalau kita baca doa ni, orang kita belum lagi terima air tu. Macam mana nak kata dah hilang dahaga? Tak hilang lagi sebab tak minum air lagi. Jadi di sini dia kata ba'dal iftar, setelah kita selesai futur, minum air, makan buah tamar, kita baca zahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wasabatal ajru insyaallah. Boleh ingat? Ramadan tahun ni kena ingat dah ni. Bawa boleh lagi nak Ramadan? Kena hafal sekarang. Bila mari bulan Ramadan, jangan duduk sibuk dengan makan saja. Biar ada doa di situ. Jadi satu apa ni? Yang sunatnya kita berbuka puasa ni dengan tamar. Buah tamar, buah kurma. Jangan tinggallah buah kurma tu. Tapi orang Melayu ni buah kurma tak minat makan setengah. Sebiji je makan. Jadi paling kurang kita makan 3 biji. Atau 5 biji. Atau 7 biji. Buat macam tu. 7 butir. Okey. 5, 3, 5, 7. 7 tu kemas. Kalau tak makan nasi pun tak apa. Boleh main terawih lah. Sebab dia tamar ni satu buah yang Allah SWT pilih dia ni, dia ada benda manis. Oleh kerana kita ni kehilangan tenaga dah dalam tubuh kita ni satu hari tak makan, bila masuk benda manis tu dia serap cepat. Cepat dia bagi gelugus dia pada darah kita tu. Beza dengan nasi. Nasi ni lepas satu jam makan baru barulah keluar, dia keluar zak-zak tu. Tapi buah tamar dalam masa 5 minit, siapa maklumat tu? Siapa dia punya zak tu kepada sel-sel yang memerlukan kepada perkara tu? Ini sangat besar. Dia panggil mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Bukan sangat main-main dia makan begitu je. Ada benda lain. Dari sudut kesihatan pun memang ada. Itu dia kata ba'dal iftar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita sentiasa menuntut pahala daripada Allah Subhanahu taala di atas kuasa kita ni. Dan ini bertepatan dengan hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan." Nabi mengatakan bagi orang puasa itu ada dua kesukaan. Farhatun 'inda al-fitr. Dia gembira, dia suka apabila dapat buka puasa. Hilang dah dia kata dahaga. Pergi dah kelapar. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Suka yang betul-betul sukanya ketika kita bertemu dengan Allah SWT bila kita mati nanti, kita suka kerana pahala kita begitu banyak sekali. Sehingga Allah Taala dalam hadis kursi berfirman, illa saum
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kuasa ni aku punya, kata Allah SWT. Aku akan bagi balasan tanpa limit. Berapa nak bagi itu hak Allah. Tak payah tanya 500, 700 macam orang lain tu, tidak. Tapi puasa dia ada ganjaran yang tersendiri yang Allah SWT nak beri kepada kita. Kita berpindah kepada bacaan yang ke-177. Seorang sahabat, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Dia kata apa? Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi fitr 'inda fitrihi la da'watun ma turad." Tanda sikit dia kat 177 tu. Dia dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-sha'im." Bagi orang yang berpuasa itu, ketika berbuka puasa, 'inda fitrihi, waktu nak buka puasa. Orang lain tengah duduk sibuk mari cendol, sibuk ngecendol kita. Sibuk dengan itu, sibuk dengan itu, itulah di antara waktu yang mustajab doa. Doa la da'watun ma turaddu, doa yang tidak ditolak, permohonan yang tidak ditolak. Jadi setengah orang lain duduk sibuk, duduk cari buah tamar, cari teri mandi, onda-onda ni, biarlah kita ngadap ke arah kiblat, angkat tangan, ya Allah, kita doa pada waktu itu. Waktu doa mustajab, waktu dia di ketika berbuka puasa. Ha, jadi yang duduk sibuk benda lain, ada benda tak ada benda, yang penting ada buah tamar depan kita, ada air, cukup. Yang lain jangan sibuk. Start yang tu dulu. Karena doa yang mustajab pada waktu indah fitrahi, ketika berbuka puasa. Jadi kita ambil kesempatan 5 minit, 10 minit ni, angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Ia menyedihkan masyarakat kita ni, dekat nak buka puasa sangat pun, lain masih lagi duduk sibuk, duduk buah lagi. Duduk berbincang tak tahu apa entah mana. Mulut yang puasa tak masuk makannya, tapi benda lidah tak puasa. Duduk cakap. Nah, jadi kita ubah cara hidup kita, cara puasa kita, yang dia peluang yang begitu besar Allah Taala beri kepada kita ni, iaitulah peluang kita berdoa ketika berbuka puasa. Jadi ambillah peluang, rebutlah peluang yang besar ini supaya kita tidak kerugian di dunia, lebih-lebih lagi kerugian di akhirat. Kemudian qala Ibn Abi Mulaikah, yang riwayat hadis ni siapa? Riwayat doa yang tidak ditolak ketika berbuka puasa ni, iaitulah Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian kata Ibn Abi Mulaikah yang meriwayat hadis ni, sami'tu, aku pun dengar Abdullah bin Amr ni radhiyallahu ta'ala anhu, ketika berbuka puasa dia baca doa ni. Nah, yang kita nak baca ni lah. Maknanya doa ni bukan doa yang mari per Nabi, tapi dia asar daripada sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay' an taghfira li. Allahumma inni as'aluka bi rahmatik allati wasi'at kulla shay' an taghfira li. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay' an taghfira li. Maknanya oleh kerana dia sendiri yang telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan doa tidak yang tidak ditolak, makna mustajab ketika berbuka puasa, maka dia terus mengamalkan doa ini. Dia pun berdoa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, supaya engkau mengampunkan kesalahanku. Dalam kitab kita ni, dalam kitab perisai kita ni, dua ni je doa berbuka puasa. Di mana doa yang biasa kita baca? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ha, kenapa tidak dimasukkan di sini? Mengikut ulama-ulama hadis mengatakan bahawa hadis itu dhaif. Oleh kerana hadis itu lemah, maka penulis kita ni tak buat masuk dalam kitab perisai Muslim. Jadi kalau hadis ni lemah,
Oleh karena bacaannya cantik, jadi kita jangan niat hadis lah, kita niat doa aja. Anak baca juga Allahumma laka sumtu wa ala rizqi aftartu. Jadi kita niat itu bacaan doa. Kita doa pada Allah SWT. Jadi dia tak masuk. Bila tak cukup syarat yang dia nak, maka kitab ni tak masuk doa tu dalam kitab ni. Karena dia tulis hadis tu dhaif. Kita pergi pula kepada bacaan doa sebelum makan. Dia buka puasa dulu baru makan ni. Doa sebelum makan. Doa sebelum makan ni siapa dia tak ingat? Hah? Ada orang tak ingat doa sebelum makan? Kalau tak ingat doa sebelum makan, jangan makan lah. Ingat weh, doa sebelum makan apa? Cuba kata. Hah? Tengok di sini bacaan yang ke bab yang ke 69, doa sebelum makan. Apabila seorang kamu hendak makan, bacalah bismillah. Apa yang payahnya? Bismillah ya. Sepatah dia baca bismillah. Jika dia terlupa membaca bismillah sewaktu mula makan, tengah makan tadi galik sangat, tengok hidangan yang begitu enak ni, sedap sangat, terlupa bismillah. Terus pergi makan dulu. Apa nak buat pula jadi? Sekiranya dia terlupa membaca bismillah sewaktu mula makan, hendaklah dia membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah. Dan lagi tak ni kata bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ada lagi satu nuskah. Bismillah falyaqul bismillahi awwalihi wa akhirihi. Ya betul, fi ada fi. Kita ni silap. Jadi ingat, siapa dia terlupa baca awal bismillah, maka dia kena baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Maknanya dengan nama Allah pada permulaannya dan akhirnya. Apa cerita dia sini? Dia ada cerita. Hadis ini diriwayat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'am falyazkur ismallahi fi awwalihi." Apabila seorang itu makan makanan, maka hendaklah dia sebut nama Allah di awalnya. Kalau dia terlupa, maka dia sebutlah bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Jadi biasalah manusia ni, kadang-kadang syaitan tu mari kacau dia nak makan juga. Karena diriwayatkan dalam hadis bahawa walaqad ja'at annahu kana jalisan, diceritakan Nabi duduk dan ada seorang laki-laki sedang makan. Nabi tengok orang itu makan, dia tak baca bismillah, ambil makan masuk sehingga tidak tinggal lagi daripada makannya kecuali luqmah, tinggal sejepuk lagi dah yang belum dimakan. Falamma rafa'aha ila famihi qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia baru teringat, tinggal satu lagi, sekali suap lagi dah, satu suapan dia tu tertinggal, baru dia teringat, sudah. Aku tak baca bismillah tadi. Dia pun baca bismillah. Qala bismillahi awwalahu wa akhirahu, fadhahikan nabi. Nabi kita suka. Nabi salah suka. Kemudian dia bersabda, mazalah syaitan yakulu ma'hu. Syaitan duduk makan sekali dengan dia. Kita makan puak, dia puak juga. Syaitan, kalau tak baca bismillah. Apabila dia teringat balik, dia baca bismillah, istaqa'a ma fi batnihi. Syaitan muntah balik apa yang dia makan tadi.
Ah, celaka dia ni. Tak ada siap makan lagi ni baca bismillah. Mutah balik syaitan bila kita baca bismillah. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Nasa'i dalam fi amalil yaumi wal lailah, dan dipandang dhaif oleh sebagai ulama hadis. Mana sepatut dikatakan diceritakan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebut hadis yang pertama tadi, iza akala ahadukum ta'aman tu baca bismillah. Ini setiap orang itu hendaklah dia baca bismillah. Karena tersebut dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi arhan kepada sahabat-sahabatnya, iza dakhala rajulu baitahu. Apabila seorang masuk ke dalam rumahnya dan dia tidak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim contohnya. Indad duhul wa indal asya. Nak makan pula tak baca bismillah. Yaqulu lahum, syaitan pun kata ke depok dia, adraktumul mabita wal asya. Malam ni kita dapat tempat tidur, dapat hotel mewah boleh tidur atas rumah orang ni, dan kita juga dapat asya, dapat makan malam. Sebab tak baca bismillah. Jadi kena ingat tuan-tuan, nak masuk dalam rumah pun kena baca bismillah. Ada dah dalam kitab kita, doa dukhul manzil, doa masuk rumah. Kalau tak baca, syaitan masuk sekali dengan kita. Nak makan pula tak baca bismillah, syaitan masuk pula. Dalam hadis ini Nabi sebut bismillah tanda betul-betul dalam kita. Apabila seorang kamu hendak makan, adalah baca bismillah. Dia tak baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah dengan nama Allah. Sekat tu je untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim ni untuk benda lain. Nak baca Quran, nak mula mengajar, nak apa, bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, bismillah tadi. Sebab apa dia tak sebut ar-rahmanirrahim? Karena kita ni nak makan. Makan ni ada kalanya ikan, ada kalanya ayam, ada kalanya daging, ada kalanya benda-benda yang hidup. Asalnya benda hidup. Tapi kalau kita ingat ar-rahmanirrahim yang kesayang belah, yang lemah, yang pemurah, macam mana boleh makan pasal orang yang kesayang belah mendak makan benda ni? Jadi cukup sekak bismillah saja. Itu huraya paling awal ulama kita, cukup teliti dia. Kenapa Nabi nak sekak bismillah ya? Ar-Rahman Ar-Rahim tak baca di sini. Kenapa? Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim yang bersifat lemah lembut, yang bersifat kesayang belas. Orang kesayang belas ni boleh kau tak puak makan benda-benda yang hidup macam ni. Jadi letih kita. Jadi cukup sekak kita bismillah, mana dengan nama Allah aku makan. Kalau kita teliti dalam bacaan-bacaan ini, memang halus. Susunannya begitu hebat dan kedudukannya begitu tinggi dari segi maknanya. Dan juga kata ulama, istihbabul jahri bil tasmiyah. Baik juga, elok juga kita baca bismillah tu kuat sikit. Waktu nak makan, baca bismillah, deras sikit baca. Mudah-mudahan orang yang tengah duduk buah, tengah duduk bercakap tu, teringat balik, bismillah juga dia pun. Tak payah, tak perlulah macam orang hari ni bila nak makan, doa dulu. Semua angkat tangan baca. Tak ada pula riwayat Nabi kata doa dulu nak makan. Yang adanya Nabi kata bismillah, baca bismillah. Dan kalau kita tengok orang ni dalam hidangnya, kita ni nampak orang ni jenis leka belaka, kuat sikit bismillah. Biar dia dengar bismillah. Macam ...179... sesiapa yang diberi rezeki makanan oleh Allah, hendaklah dia membaca. Jadi bila kita dapat rezeki makanan, jangan kita terlupa kepada Tuhan dia. Siapa yang beri rezeki kepada kita? Allah. Jadi kita baca doa ni. Allahumma barik lana fih, wa at'imna khairan min. Allahumma barik lana fih, wa at'imna khairan min. Allahumma barik lana fih, wa at'imna khairan min. Ya Allah, berilah kami berkat dengan makan itu, dan berilah makanan yang lebih baik darinya. Jadi hak ni sedap dah, baik dah. Nabi nak minta sedap lagi.
Itu yang kita minta dengan Allah SWT. Seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia cerita, aku masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khalid ibn Walid. Ibn Abbas, Khalid ibn Walid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang? Tiga. Sahabat ni dua, Rasulullah seorang. Masuk ke dalam rumah makcik dia, iaitu Maimunah, isteri Nabi. Makcik kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anha. Makcik dia ni Maimunah telah membawa bekas penuh dengan susu dalam tu. Ada susu dalam bekas. Maka Nabi, kebetulannya tempat duduknya, Nabi duduk sini. Di sebelah kanan Nabi, Abdullah bin Abbas. Di sebelah kiri, Khalid bin Walid. Ha, ini tengok belajar adab. Adab kita nak bagi macam mana makanan. Maka bila dibawa susu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minum susu. Lepas dia, satu bekas ya dia, dia tak main 2 3 gelas, satu mangkuk je. Pasal itulah orang Islam dulu hebat. Kasih sayangnya, ukhuwahnya kuat, kenapa? Sebekas tu dia minum. Oh, kita hari ni ek, orang panggil ek ke ada? Ek orang lain ni. Bukan sekak bekas minum, lepas kita minum gelas tu campak dah. Tak basuh dah. Punyalah agak orang manusia hari ni, campak buat. Zaman Nabi dulu gilir bekas mangkuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia minum, dia holanya bekas tu kepada orang sebelah kanan dia. Yang duduk sebelah kanannya siapa? Abdullah bin Abbas. Maka Nabi kata apa? Nabi kata minum ini untuk kamu ya Abdullah. Tapi kalau kamu nak pergi ke Khalid Alik Dimu tak apa juga, sebab Khalid yang tetamu mari. Jadi masalah sini. Fakultu, kata di Ibn Abbas, dia kata, ma kuntu usir ala su'rika ahada. Aku bukan tak nak bagi minuman kepada Khalid, tetapi aku nak minum bekas yang diminum oleh Nabi SAW. Saya sangat ke susu ni, kerana susu ni bekas Nabi minum dah. Jadi Ibn Abbas kata, bukan tak nak bagi dia, aku boleh bagi yang lain, tapi hak ni nak minum sebab bekas Nabi SAW. Kemudian Nabi kita SAW bersabda, apabila Allah Ta'ala beri pada minuman, makanan, hendaklah kamu doa, Allahumma barikana fih wa at'imna khairan minhu. Dan tengok ni, sambung dalam kitab kita ni. Dan sesiapa yang diberi rezeki minuman susu, siapa dia diberi susu, hendaklah dia membaca, Allahumma barik lana fih wa zidna minhu. Allahumma barik lana fih wa zidna minhu. Allahumma barik lana fih wa zidna minhu. Nah, jadi apa dia kata ni? Ya Allah, berikanlah kami berkat dengan minuman itu dan berikanlah tambahan darinya. Jadi kenapa di dalam doa tentang susu ni diminta supaya kita minta tambah lagi? Sebabnya dalam hadis ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sada, laisa syai'un yujzi makanat ta'am syara' ghairul laban. Tidak ada satu makanan yang boleh mengenyangkan. Ganti makanan dengan minuman lain seperti susu. Minum susu ni orang boleh kenyang dia. Talinya anak-anak kita yang kecil, dia tak payah makan benda lain, minum susu mak dia ya. Jadi air pun dia minum, makanan pun dia minum susu. Jadi kerana telah Nabi kita ajar, kalau orang bagi kamu minum susu, tambah sikit orang lagi, wazirna minhu, minta lagi nak suruh tambah ni susu kita tadi. Jadi doa yang pertama tadi, wa at'imna khairan minhu, ya Allah berikanlah makanan yang lebih baik daripada hak kita makan ni, maknanya makanan dari syurga. Itu tafsir ulama hadis menafsirkan bahawa wa at'imna khairan minhu ay min ta'amil jannah. Allahu akbar, teliti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau makanan biasa doa macam ni, kalau diberi susu tambah lagi, wazirna minhu, kerana susu ni suatu makanan yang mengenyangkan. Apabila kita selesai makan, doa selepas makan. Ad-du'a indal faragh minat ta'am. Doa selepas kita makan, apa kita nak baca pula?
Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Nah, ini doa sebuah makanya kena ingat ni. Paling tak ingat alhamdulillah kena kata sekatu. Nah, itu orang panggil yang paling lekas sekali kita tak ingat. Kena ada juga alhamdulillah, maknanya kita puji bagi puji Allah SWT di atas nikmat yang diberi ini. Ha, yang cantiknya yang kita baca ni, maknanya segala puji bagi Allah yang memberikan makanan ini dan mengurniakannya untukku tanpa daya dan upaya daripadaku. Ha, jadi kita serah hak kuasa beri rezeki pada kita ni, serah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau harap ke kita, mampukah kita nak buat makanan? Mampu? Tak buat apa. Nak buat seekor ayam pun tak reti. Nak buat beras biji lagi tak pandai. Maka semua ni makanan yang diberi ni adalah merupakan rezeki daripada Allah. Maka kita kata min ghairi haulin minni wa quwwah, mana bukan dengan kekuatan aku, dengan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita itu dia panggil satu pengiktirafan tentang kelemahan kita. Dan bacaan yang kedua yang diajar, alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ah, ni kena belajar betul-betul ni. Boleh jadi tak ajar kata lagu ni. Alhamdulillah hamdan katsira. Tayyiban mubarakan fi. Ghaira makfiyin. Wala muwadda'in. Wala mustaghnan anhu rabbana. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. Jadi ini dipanggil doa selepas kita makan makanan. Kita baca lagi doa ni, maksudnya sebaik-baik, sebanyak-banyak pujian bagi Allah kerana dia beri kita makanan. Pujian yang elok lagi berkat padanya. Tiada yang lebih baik darinya. Tiada tempat berserah yang paling baik. Dan tiada yang lebih kaya daripadanya, iaitulah Tuhan kami. Allahu Akbar. Tuhan kita tu Tuhan yang paling berkat, yang paling kaya, yang paling berkuasa. Jadi kita doa ni terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Habislah kita. Yang ke-71 itu kita baca doa. Hak ni adab pula. Kalau kita pergi rumah orang, orang ajak kita makan, jangan duk balik terima kasih sekatu ya. Terima kasih tu bagus dah. Doa orang Melayu dia panggil. Doa orang Melayu ni terima kasih. Doa yang sempurnanya ni doa yang kita nak belajar ni. Doa tetamu untuk tuan makanan. Ha, doa tetamu untuk tuan makanan. Cerita dia adalah, nanti kita cerita. Kita baca dulu lepas tu
Apa sebabnya timbul ceritanya? Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkatilah mereka pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Jadi bila orang bagi pada kita makanan, kita kena doa lah untuk dia. Ya Allah, berikanlah rezeki berkat pada kehidupan mereka ni, kerana dia telah jamu kita. Jadi ceritanya begini. Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, nazala Rasulullah ala Abi. Rasulullah pergi ziarah ayah dia. Kami pun hidangkan makanan. Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam makan. Selepas makan, dia hantar pula buah tamar. Nabi pun makan buah tamar. Kemudian dibawa minuman, Nabi minum minuman. Setelah makan, Nabi kita nak pergi dah. Ayah kepada Abdullah ni, yakni Busr radhiyallahu ta'ala anhu, pegang tali kuda Nabi. Bili jamid dabai, tali-tali hayawan ni. Dia naik apa tak sebut sini. Faqala ud'ullaha lana. Tengok. Tuan rumah baik juga. Ya Rasulullah, makan-makan dah, minum-minum dah. Rasulullah pun nak balik dah. Doa lah untuk kami. Ini cerdik. Ini orang cerdik. Suruh doa. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ingat, boleh ingat awal ni. Kalau ingat nak ajak pergi rumah makan, nak suruh doa ni. Kalau tak ingat, tak boleh pergi. Jadi qala An-Nawawi, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa fihi istihbabu talabi ad-du'a min al-fadil. Doa ini, hadis ini menunjukkan bahawa sunat kita minta doa daripada orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang hebat-hebat. Bila mari ke rumah kita, kita jamu ustaz, jamu tok imam, jamu tok guru, minta dia doa lah kepada kita. Dan doa tetamu-tetamu ni kepada tuan rumah supaya luah rezeki, mendapat keampunan, mendapat rahmat. Maka dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamakkan, telah campur di antara doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di mana dunianya? Bariklahum fima razaqtahum, berikanlah berkat pada rezeki mereka. Akhiratnya, waghfir lahum warhamhum. Ini dia. Yang ke-72, doa tetamu untuk tuan minuman. Ini ada sedikit kekeliruan lah. Yang sepatutnya gini, kita tulis yang ke-72 ni, doa tetamu untuk supaya, bukan untuk, tulis supaya, supaya orang beri makanan dan minuman kepada dia. Mana kalau kita pergi rumah orang, kita pergi rumah orang nampak tu rumah ni senyap ya, bawa keluar air pun tidak, kuih pun tak ada keluar, kita pun doa dengan doa ni. Baca doa ni, Allahumma at'im man at'amani wasti man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasti man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasti man saqani.
Jadi oleh karena kita tunggu, tak ada siapa nak hidayah ke kita, tak ada siapa nak beri makanan kita, kita pun doa, ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberiku makanan. Siapa dia beri makanan kepada saya, Tuhan beri, Allah Ta'ala beri kepada dia makanan. Dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberiku minuman. Nah, cerita dia panjang ni, cerita ni. Kita dengar sikit. Jadi sebab hadis Nabi SAW ini, kisahnya Nabi kita SAW ada tiga orang sahabat. Al-Miqdad Ibn Aswad dan dua orang lagi sahabat dia. Dua orang lagi sahabat dia ni terlalu penat. Tengok kedengaran kita ni, pandangnya pun tak apa jelah dah ni. Terlalu letih, terlalu penat. Maka kami pun carilah siapa-siapa. Siapalah nak bawa kami ni jadi tetamu rumah dia. Tak ada seorang pun nak ambil tiga orang ni buat kelik rumah dia. Apa sebabnya tak ada orang nak makan? Kita jangan kata, sahabat pun kupik juga. Tak, abadan. Kita kena letak satu tafsiran lain yang lebih tepat. Nak bawa balik macam mana tiga orang tetamu ni? Rumah mereka tak ada benda. Ya Subhanallah. Subhanallah. Satulah di antara cerita yang menyedihkan kita. Sewaktu Nabi SAW wafat, tak ada apa di rumah dia. Harta dia tidak ada. Sehingga baju rantai dia digadai kepada orang Yahudi. Karena dia pinjam dengan Yahudi ini, dia butai dengan Yahudi. Makanan 30 sak. Buat mari makanan, butai untuk makanan keluarga dia. Sampai begitu sekali. Ulama-ulama hadis cuba mengkaji. Kenapa Nabi kita pergi gadai dengan Yahudi, tak pergi gadai dengan sahabat? Ada yang tafsir yang mengatakan, mungkin sahabat-sahabat pun tak ada juga makanan nak pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhud pada waktu itu hebat dengan Allah, dengan makhluk yang lemah dia. Makanan pun tak ada. Allahu Akbar. Kita hari ini hebat dengan makhluk. Tidak hebat kita dengan makhluk. Hebat dengan Allah. La haula wala quwata illa. Terlalu lemah, terlalu jauh, terlalu kerdil kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada itulah bilangnya kita beratus juta. Tapi nyesepak doyak, nyesepak di Yahudi yang ada siapa yang negeri dia. Tak ingat apa kita. Yang pulang telinga pakai ada tuyuk, kenyak-kenyak situ. Tak ada siapa gitu dulu. Ada orang dulu hari ni. Tak ada. Tengok kawan-kawan kita, sahabat kita di Palestin. Apa yang boleh buat? Tak ada orang boleh tolong. Itu nak ayat lemahnya kita. Jadi, bila tiga orang ni tak ada nak kelip, tak ada siapa terima. Fa'atainan Nabi. Allahu Akbar. Lapar sangat dia orang ni. Pina anak mata dia kata. Zahab absar asma'una wa absarun. Pendengaran dengar tak dengar-dengar. Mata pun pina tak nampak. Kami pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi. Nabi kalau tengok orang dia tak tolak selalu. Dia pun bawa waklitlah ke rumah keluarga dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia tengok ada dekat rumah dia tu tiga ekor anak kambing. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh dia orang ni, tiga orang ni minumlah bagi dia. Jadi Nabi sentiasa pergi ziarah tiga orang di masjid. Wa yashrabu hadhum min al-yaban. Bila dia orang ni, Nabi kata, kita puluh kambing ni, susu ni, kamu tiga, pak orang dengan saya. Pak dengan Nabi. Nak makan sekali ni. Tiga orang ni pula, pakat minum dah bahagia dia. Mari syaitan, tipu tiga orang sahabat. Dengan kita syaitan tipu. Syaitan mari royak, tiga orang ni. Mu minum habis susu tu. Muhammad, inna Muhammadan, Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pergi minum dah di rumah orang Ansar di Madinah. Dia tak makan sini malam ni, dia makan dah lain. Bila Nabi kita balik, dia masjid nak pergi minum sekali dengan kawan-kawan dia tiga orang tadi. Wa kashafal ina, buka bekas nak minum, tak ada dah susunya, tiga orang tu makan apa habis dah. Pasal syaitan mai royak, Nabi makan dah lain. Ya Subhanallah. Maka Nabi pun doa-doa ni, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, siapa dia beri aku makanan malam ni, builah makanan ke dia. Siapa dia beri minum, bagilah minum ke dia. Masalah buat kita ni, kalau kita duduk main lagu ni, hidup doa kat rumah orang, tak nyembui-bui. Tak payah-payah dia sendiri orang ni. Pasal tu dalam bab kita ni, dia panggil at-ta'rid.
Dalam bab kita ditulis at-ta'rid bid-du'a li talabi ta'ami aw syarab. Buat sendiri dengan doa nak minta makanan. Ha, jadi orang Melayu dia tak doa dah, dia tak reti. Ya adanya pergi apa ni cetung satu. Ha, duduk tepi jalan baca Quran. Ah tu dia doa dah tu. Wa yasin duk baca tu. Wal Quranil Hakim. Tengok alah kau kan. Innaka laminal mursali. Tengok orang lalu jengok. Tak ada orang bubuh. Ya tu nak suruh bubuh lagi tu. Nak sebagi duit. Allahu Akbar. Kalau kita baca tuan-tuan, sedih kita. Sedih kata sedih. Setara ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dunia pemimpin dunia pemimpin akhirat, makanan pun tidak ada di rumah dia. Allahu Akbar. Habislah kita baca yang ke-73. Doa apabila berbuka puasa di rumah orang. Aha. Bila kita orang panggil buka puasa rumah orang, baca doa ni. Jangan duduk main sudah makan assalamualaikum pedok. Pakai duduk pula dekat pintu. Ai sudah makan tu pakai tunggu selu-selu, pelah-pelah gloso tunggu senyap. Doa pedok terima kasih pedok. Beratlah ni. Tengok ni. Orang yang berbuka puasa rumah orang, doalah dengan doa ini. Au aftara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaykumul malaa'ikah aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaykumul malaa'ikah. Ha, jadi maknanya orang-orang yang berpuasa telah berbuka dengan kamu. Ha, berbuka puasa dekat denganmu ni, rumahmu ni. Dan orang-orang yang mulia telah memakan makanan kamu serta para malaikat mendoakan agar kamu mendapat rahmat. Ha. Orang yang baik-baiklah orang puasa ni. Orang yang tak baik mana ada puasa dia. Jadi kerana itulah bila kita nak jemput orang buka puasa, kita jemput orang yang baik-baik di rumah kita. Hak jenis puasa main-main tak ajak pun tak apa dia. Ha, tapi kalau kita tak ajak dia terus tak puasa pula, bahaya lagi. Ha, dia ajak jugalah. Yang ke-74, doa orang yang berpuasa apabila diajak makan. Ha, jadi kalaulah kita ni puasa, orang jemput kita makan, kita nak buka puasa, ni puasa sunat ni. Kalau puasa Ramadan jangan duduk air. Tak apa buka puasa tu sebab orang ajak makan, siapa dia nak ajak kita tengah hari ni. Apabila seorang di antara kamu dia dijemput makan, hendaklah dipenuhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ajak kita makan, hendaklah kita pergi. Iza du'iya ahadukum falyujib. Kalau dia berpuasa, hendaklah dia mendoakan kepada orang yang menjemput itu. Ha, jadi Allahu Akbar. Saya minta maaflah, saya terima jemputan ini tapi saya puasa. Kita doalah. Kalau dia ajak makan apa-apa, semoga Allah Taala beri berkatlah kepada saudara, rezeki yang murah. Ha, tak apalah, lain kali lah insya-Allah. Ha, gitu. Kalau dia tidak berpuasa, hendaklah dia makan. Ha, kalau dia tak puasa kena makan. Kalau berpuasa dia boleh pilih sama ada nak buka ataupun nak apa ni, nak teruskan puasa. Nah, kita terus kepada bacaan yang seterusnya. Ucapan orang yang berpuasa apabila dimaki oleh orang. Ha, jadi kalau kita puasa orang maki, jangan duk maki dia balik. Masa bengok. Amun cako. Ha, ni tak jadi. Tidak puasa macam ni. Orang puasa ni lidah dia pun puasa juga, bukan mulut tak makan ya. Adab tu kena ada. Jadi bila orang mari sopoh kita, Inni sa'im. Ah, kata kok marah. Dia kata, bomo apa dia ni? Japi apa pula? Kita baca kok Melayu, saya berpuasa. Ini pengalaman, sewaktu anak duduk di Arab, di Mekah, Madinah. Pernah sekali kita bawa kereta. Arab ni biasa, dia bawa kereta ganas. Kita ni tak apa ganas, tapi ada dia nak marah kita. Dia mati, sopoh kita. Betul hari tu hari Senin atau hari Khamis kita puasa. Buka tingkap kereta,
Kita pun jawab sepatutnya, wallahi inni sha'im. Kayak gitu. Dia pun dengar, ini sha'im tu tak pakai tutup jermin kata gi prong sala. Tak ada nak balas. Kalau tidak entelek mata tak mudah kita. Dia kelih muka Jawa pula ni, tidak Arab ni, lagi dia semangat. Ini bahasa Jawa, dia panggil Jawa Arab ni. Dia pokok kita ni panggil Jawa. Jawa ni tu. Jawa ni mana orang tak gagah lah. Tak ada kabilah sini. Bila kita buka tingkat kereta kata ini sha'im. Dia dengar, entah sha'im. Dia pun start kereta dia pakai terus gi. Kasih kelahi dah. Ni betul Nabi kita ajak ni. Bila orang maki kita, balah kita, kita jawab ini sha'im. Kemudian doa yang terakhir di sini. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu perisai. Siapa dia puasa, jangan dia buat benda tak baik, jangan duduk buat benda yang jahat. Dan apabila orang maki kita, terus dia kita jawab ini sha'im. Bacaan yang ke-76, doa apabila melihat buah sudah masak. Bila tengok buah dekat depan tangga kita, rambut teh kita sudah masak, pisang kita masak, apa saja buah depan tangga kita, buah yang kita tanam itu sudah masak dalam kebun kita, nelah kita pergi baca doa ni. Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Maknanya ya Allah, berilah berkat kepada buah-buahan kami. Buah masak dah ni. Berilah berkat kepada negeri kami, berilah berkat kepada gantang yang timbangan kami, dan berikanlah kepada cupak kami, maknanya sukatan kami. Dalam kehidupan kami ni dua yang adanya, sama ada timbangan atau sukatan. Dengan kita doa ni, Allah Ta'ala akan beri berkat kepada kita insya-Allah. Bacaan yang ke-77, doa ketika bersin. Kita akan sambung perbincangan kita di dalam majlis kita yang akan datang insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita pun hampir nak tamat dah tu. Insya-Allah kita akan terus sambung sampai dia habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.